Tendangan jarak jauh yang dilakukan Kapten Gaya.
8 skor di menit-menit awal pertandingan babak pertama kali ini. 1-0 untuk keunggulan Saungunan. Kembali ada bola sepenuhnya, ada Iwe mengarah langsung ke gawang, ada Cocong lemparan ke dalam saja bagi JFJ. Andi kembali kuasai, ada Ramdan maksudnya. Lakukan sudah Cocong, otak atik sebentar Cocong, masih ada Andi umpan, ada nomor punggung 82. Nah, maksudnya kembali Nach. Kembali Nach berduel dengan Raba. Sayang sekali nampaknya bola sudah terlebih dahulu meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan sudut atau tendangan kawan kembali akan lakukan. Kita buka tiga langkah mundur, Apes di sana. Siapa yang dituju? Ada Ramdan dan juga Ardi bersiap-siap, namun sekali sekali Ramdan dan juga Ardi sudah berada dalam posisi onside terlebih dahulu. Samsul, sembulan kepala yang dilakukan Iwe ditangkap saja dengan mudah penjaga gawang. Tendangan spekulasi lakukan Iwe, tutup saja penjaga gawang Reja yang cukup sikap menghalau tendangan lakukan Iwe. Kembali ada Waknat, Ardi kuasai sepenuhnya. Ardi otak atik sebentar, Ardi umpan maksudnya yang dilakukan Ardi terhadap Rati, namun sayang sekali umpan yang dilakukan Ardi tidak cukup akurat. Samsul kembali kuasai, ada Andi berikan pada Cocor, otak atik sebentar jatuh. Tendangan spekulasi yang dilakukan Waknaj, pemain senior dari CFC kali ini diturunkan di menit-menit awal pertandingan babak pertama. Kembali Apes hadapi bola sepenuhnya, siapakah yang dituju? Tendangan kaki kiri yang dilakukan Apes terlalu tinggi, masukkan tendangan gawang saja bagi CFC. Nampak tempo pertandingan antara Saungunan melawan CFC di jam pertama kali ini sangat lambat sekali. Kedua tim masih menunggu meraba-raba. Ada Rapi, kuasai Rapi. Apes kembali, Apes. Rapi menyia-nyiakan peluang di depan mata, masih belum merubah papan skor. 1-0 masih unggul. Kembali ada Iwe keluar dari sarangnya Rijo untuk menyelamatkan gawangnya dari kebobolan. Tendangan mengarah langsung ke gawang, ada Rapa. Tendangan langsung buat naik, aduh langsung digoler oleh kolot maaf. Wasit pergantian pemain dari CFC, Pak Naj keluar, Odong masuk. Nampak terjadi cedera, kita saksikan makna jadi pertandingan kali ini. Lakukan sudah di sana, Ramdan kuasai sepenuhnya. Ada Rapa dan juga Ardi, tendangan spekulasi yang dilakukan Andi hanya menghasilkan tendangan gawang. Kembali lakukan sudah Apes, tutup saja pertandingan. Sekali nampaknya Ramdan sudah terlebih dahulu berada dalam posisi offside. Kembali Samsul, penjaga gawang senior lakukan sudah tendangan mengarah langsung ke gawang. Ada Ardi kuasai sebuah Ardi. Tendangan spekulasi yang dilakukan
berarti tipu saja di bubur gawang yang dikawal saudara Samsul. Menghasilkan tendangan sudut saja kembali ada Apis. Kuasai bola sepenuhnya. Umpan tipu saja di bubur gawang yang dikawal saudara Samsul. Lemparan ke dalam kembali ada Ardi. Lemparan ke dalam yang tidak sempurna nampaknya. Kembali ada Odong, lakukan sudah lemparan, Iwi yang dituju, kuasai sepenuhnya. Keluar dari sarangnya, kita saksikan Samsu untuk menyelamatkan gawangnya dari kebobolan. Ardi. Bukan sudah tendangan Samsul, Radan kuasai, Rabu. Tendangan spekulasi yang dilakukan Rabu tipis saja di bibir gawang yang dikawal saudara Samsul. Kembali Andi kuasai sepenuhnya. Dibuang saja dengan sikap Rabu, pemain muda dari Sa'ulunan. Di menit-menit pertengahan babak pertama kali ini, tempo masih berlangsung sangat lambat. Kita saksikan mungkin karena faktor cuaca yang cukup panas. Kuasai tendangan spekulasi maksudnya lakukan Andi. Namun sayang sekali Andi tidak mampu mengontrol bola dengan sempurna. Kembali ada Ardi, berdua dengan Andi, berikan pada Iwi. Terlalu keras umpan yang diberikan Andi terhadap Iwi. Kuasai sepenuhnya Samsul, ada Andi. Kembali lemparan ke dalam, akan lakukan sudah, ada Apis. Kembali Andi. Buang dengan sikap Andi, tidak mau ambil risiko di pertandingan kali ini. Apis, lakukan sudah lemparan. Ardi yang dituju, ada Randa di sana. Tangkap penjaga gawang dengan mudah, keluar dari sarangnya, lemparan ke dalam ataukah tendangan bebas saja. Bagi CFC, kembali ada Odo, hadapi bola sepenuhnya. Ada Jojo, tendangan mengarah langsung ke gawang. Terlalu melebar tendangan yang dilakukan Jojo. Kembali Apis, kuasai sepenuhnya. Nampak sudah terjadi offset, nampaknya kita saksikan Ramdan lewat sentuhan pertamanya hampir-hampir saja membobol gawang yang dikawal saudara Samsu. Samsu kembali akan lakukan tendangan. Tendangan yang dilakukan Samsu sangat-sangat tinggi dan melebar. Tendangan gawang kembali lakukan sudah, ada Apis. Maksudnya umpan terhadap Ardi. Buang dengan sikap Ramdan. Odong, berikan pada Iwi. Odong. Tendangan spekulasi yang dilakukan Odong terlalu tinggi di mistar gawang yang dikawal saudara Rija. Di menit-menit pertengahan babak pertama kali ini masih tertinggal CIC atas lawannya Sa'ulunan lewat gol yang disarankan saudara Apis, kapten tim dari Sa'ulunan. Kembali Cucu, kuasai sepenuhnya. Ada Ardi, kembali ada Ardi. Kontrol bola yang cukup sempurna. Sayang sekali terlepas kontrol bola yang dilakukan Ardi. Arah ke gawang ditangkap dengan mudah. Saudara Samsul di sana, lakukan sudah Andi. Sundulan kepala yang dilakukan Odong cukup terarah. Namun saya
kayang sekali terlalu tinggi dan melebar ke bibir kayang yang dikayang secara reja. Kembali Apes lakukan sudah. Apakah 30? Kandas yang dituju. Ada hodong. Apes kembali terasai. Cocong. Bukan maksudnya terhadap ini. Kembali hodong. Hanya menghasilkan tendangan bebas saja bagi Sayunan. Tapi sebenarnya bola ada Satara Apes. Kapten tim dari Sayunan Apes. Umpan maksudnya terhadap Rabi. Umpan maksudnya lakukan Samsu terhadap Andi. Ini bukannya ya, ini clear, bukannya ya. Kembali ada di sepenuhnya, ada Apes. Apes, tendangan yang cukup terarah ditangkap saja penjaga gawang. Kembali cocok, ada Rabi. Maksudnya Rabi, terlalu deras umpan yang diberikan. Rabi bagi Ramdan, menghasilkan tendangan gawang saja, tapi sepenuhnya Samsu. Umpan maksudnya terhadap Odo. Kembali ada Ramdan, hadapi Andi. Apes, kuasai sepenuhnya. Rabi, cocong. Kembali cocong. Apes, Ramdan. Otak-atik. Tendangan spekulasi yang dilakukan Andi cukup terarah, namun sayang seribu sayang terlalu melebar. Wasit pergantian pemain, Budi Doremi masuk menggantikan Cocong. Akankah terjadi perubahan di pertandingan kali ini? Cocong. Palang pintu andalan dari CFC ditarik mundur, digantikan Budi Doremi di sana. Kembali kuasai sepenuhnya Ardi di sana. Sayang sekali umpan yang dilakukan Apes cukup akurat, namun sayang seribu sayang kontrol bola yang dilakukan Ardi tidak sempurna. Oh, berbahaya kita saksikan. Awas deh. Pelanggaran kembali dilakukan Budi terhadap kembali Apes kuasai sepenuhnya. Siapakah yang dituju? 2-3 langkah mundur lakukan Apes. Berduel dengan Odong, namun sayang sekali bola sudah terlebih dahulu meninggalkan lapangan pertandingan. Kembali Odong hadapi bola sepenuhnya Odong. Tendangan spekulasi yang dilakukan Odong itu saja ditutur kayang yang dikawal saudara Rizal. Tangkapan yang cukup sempurna di belakang si kurit putar dengan nyaman. Lakukan Samsu kembali. Tendangan spekulasi yang dilakukan ini. Itu saja di bibir kanan yang dikawal saudara Rija. Kembali tendangan yang cukup akurat. Lakukan. Menit-menit pertengahan babak pertama kali ini, lewat serangan balik yang dibangun para pemain depan dari Sayunan melalui kaki Rabi, Ardi, dan juga Ramdan. Apes kembali lakukan tendangan, maksudnya yang dituju adalah Ramdan. Hey.
Samsul kembali hadapi bola sepenuhnya, tendangan langsung mengarah ke gawang ataukah umpan. Ternyata tendangan spekulasi yang dilakukan Samsul tidak cukup akurat, menghasilkan tendangan gawang kembali bagi Saulunan. Kembali Apes hadapi bola sepenuhnya, tip saja penjaga gawang ditangkap dengan mudah. Kembali Ardi berduel dengan Andi. Ada Odong hadapi sepenuhnya, tendangan gawang kembali bagi CFC. Terus merubah papan skor di menit-menit akhir pertandingan babak pertama kali ini. Masih tertinggal 1-0 CFC atas lawannya Saulunan melalui gol yang disarankan oleh Apes, kapten dari Saulunan. Tendangan spekulasi maksudnya lakukan Andi, terlalu jauh dari jangkauan penjaga gawang, hanya menghasilkan tendangan atau lemparan ke dalam saja bagi Saulunan. Rapi kembali hadapi bola sepenuhnya, Apes akan melakukan lemparan, siapakah yang dituju? Apes, kembali Apes. Tungguin bentar. Kembali ada Samsul, akan menghadapi bola sepenuhnya, siapakah yang dituju? Mengarah langsung ke gawang, tangkap dengan mudah. Terinjak. Kembali duel Odong dengan Ardi. Odong kembali hadapi sepenuhnya, terlalu tinggi tendangan yang dilakukan Odong. Kembali Apes, 2-3 langkah mundur lakukan sudah Apes, siapakah yang dituju? Tendangan mengarah langsung ke gawang. Peluk si kulit bundar dengan sikap kita sentikan. Ada Budi, peluk saja dengan sikap reja, keluar sarangnya untuk menyelamatkan gawangnya dari kebobolan. Di menit-menit akhir pertandingan babak pertama kali ini, tempo sangat tinggi dan cepat kita saksikan, terutama dari CFC ingin mungkin menyamakan skor. Di menit-menit akhir kali ini, Apes hadapi bola sepenuhnya, mengarah langsung ke gawang. Dibiarkan begitu saja penjaga gawang, hanya menghasilkan tendangan gawang kembali bagi CFC, hadapi sepenuhnya Samsu. Lakukan sudah Samsu, ada Budi, Odong, gagai sepenuhnya Iwi, Ramdan kembali, ada Iwi. Lagi ntar, ntar. Tendangan Iwe lakukan sudah, hanya menghasilkan tendangan sudut, lakukan sudah Budi, maksudnya Andi yang dituju. Lemparan ke dalam kembali, ada Apes Iwe. Keluar dari sarangnya kita saksikan Reja untuk menyelamatkan gawangnya dari kebobolan. Selamatlah sudah gawang yang dikawal saudara Reja dari kebobolan lewat tendangan yang dilakukan Iwi. Lemparan ke dalam kembali bagi Saulunan. Lemparan akan lakukan Apes, siapakah yang dituju? Ada Rapli di sana, kuasai sepenuhnya Rapli. Lewat Adi. Apes kembali umpan maksudnya terhadap Ramdan. Lemparan ke dalam lapangan, sudah ada tendangan spekulasi yang dilakukan Ardi, tipis saja di bibir gawang yang dikawal saudara Samsu. Belum merubah papan skor di menit-menit akhir pertandingan babak pertama kali ini, masih 1-0 untuk keunggulan Saulunan. Apes hadapi bola sepenuhnya, mengarah langsung ke gawang, dan bersamaan dengan itu berakhir pertandingan babak pertama.
Kembali ke lapangan pertandingan, kita saksikan kick off babak kedua telah dimulai antara Sawiyunan melawan CFC. Tendangan pertama lakukan sudah Rapli. Tendangannya menghasilkan tendangan gawang kembali, hadapi bola sepenuhnya Samsul. Mengarah langsung ke gawang, maksudnya tendangan spekulasi yang dilakukan Samsul. Terlalu tinggi, Apes kembali hadapi bola sepenuhnya. Ada Rapa, pemain muda yang baru saja dimasukkan. Di menit-menit awal pertandingan babak kedua kali ini, Budi tangkap dengan sikap penjaga gawang Rija. Kembali Rapli, Rapli terlalu lama mengotak-ngatik si kulit bundar. Dibuang saja dengan sikap sedara Andi di sana. Kembali Rapa, maksudnya berikan pada Ramdan. Sayang sekali. Iwe, tendangan mengarah langsung ke gawang, maksudnya spekulasi. Lakukan sudah, ada Budi. Samsul hadapi sepenuhnya, tendangan mengarah langsung ke gawang. Lakukan sudah Samsul, maksudnya umpan terhadap Adi. Tendangan spekulasi yang dilakukan Apes terlalu melebar. Tendangan yang dilakukan Apes. Kembali Andi, kuasai sepenuhnya Andi. Umpan maksudnya terhadap Odong. Namun tendangan yang dilakukan Andi, umpan terhadap Odong, terlalu jauh dari jangkauan Odong. Baik, kami informasikan setelah pertandingan Sawiyunan A melawan CFC di jam kedua ada pertandingan Sawiyunan B melawan APBBG. Lakukan sudah lemparan, maksudnya umpan ada Iwe. Ditangkap penjaga gawang dengan mudah, Rapli hadapi sepenuhnya Rapli. Kembali Rapli, ada Apes. Iya, terjadinya. Lakukan sudah, tendangan sudut saja atau offset nampaknya. Bolanya Apes. Hadapi sepenuhnya, ada Odong. Siapakah yang dituju Odong? Berikan pada Iwe, otak-atik sebentar Iwe, kembali Ramdan, ada Rapli, Rapli ditangkap dengan sikap penjaga gawang keluar dari sarangnya sedara Samsul. Lakukan sudah, ada Rapa, tendangan spekulasi lakukan Iwe. Apes hadapi sepenuhnya Rapa, sundulan yang tidak kurang akurat dilakukan Rapa. Kembali Budi hadapi sepenuhnya bola, tendangan mengarah langsung ke gawang, ditangkap penjaga gawang Reja. Pelanggaran nampaknya dilakukan Odong terhadap Reja. Nampaknya pertandingan babak kedua kali ini kedua tim menunjukkan tempo yang sangat cepat, terutama bagi CFC mungkin segera mencetak gol di menit-menit awal pertandingan babak kedua kali ini. Lemparan ke dalam saja bagi CFC, lakukan sudah Budi. Ada Ramdan, hadapi sepenuhnya Ramdan. Kembali lemparan ke dalam bagi Sawiyunan, ada Rapa. Iwo keluar dari sarangnya penjaga gawang Rija. Lemparan ke dalam, berikan pada Iwi, ada Apes. Tidak ada kawan yang mampu menjangkau umpan yang diberikan Apes. Kembali Budi akan lakukan lemparan, maksudnya Ramdan yang dituju. Apes kembali, hadapi sepenuhnya, ada
Tendangan spekulasi yang dilakukan Ramdan hanya menghasilkan tendangan gawang kembali. Lakukan sudah Samsul. Iwe yang dituju ditangkap dengan mudah penjaga gawang Rija. Kembali rapat berduel dengan Budi, nampaknya tidak cukup mampu mengharau. Kembali Rapi kuasai sepenuhnya. Rapi maksudnya Ramdan yang dituju. Terlalu deras umpan yang dilakukan Rapi. Kembali ada Odong, hadapi sepenuhnya Iwe, kuasai bola. Otak atik sebentar Iwe. Kembali Rapi berduel dengan Iwe, kita saksikan. Maksudnya lakukan umpan rata terhadap perasaan yang arahnya itu di Rusia dulu. Coba aja awas ah. Wasit pergantian pemain dari Saluyuna, 5 keluar 6 masuk. Handball nampaknya dilakukan Rahman, hanya menghasilkan tendangan bebas saja bagi CFC. Hadapi sepenuhnya bola, ada Iri, Budi, Odong. Siapakah yang dituju? Apa itu tunggu? 2-3 pagar putus telah dilakukan di sana. Ada Odong. Saksikan tendangan yang dilakukan Odong cukup terarah, luar biasa kita saksikan. Rapri, tendangan spekulasi yang dilakukan Rapri. Wasit berganti pemain, Andi keluar. 2-6 masuk. Lakukan sudah. Nampak kita saksikan Ciki. Ahai, sayang sekali Odong sudah terlebih dahulu berada dalam posisi offside. Hadapi sepenuhnya bola. Ada Apis di sana. Siapakah yang dituju? Kembali ada Ciki kuasai. Rapli di sana, keluar dari sarangnya penjaga gawang untuk menyelamatkan gawangnya dari kebobolan. Rapli di sana, namun sayang sekali pelanggaran dilakukan Rapli. Tapi sepenuhnya Samsul. Siapakah yang dituju? Offset kita saksikan, nampaknya Odong. Tendangan bebas saja bagi Saluyunan. Hadapi sepenuhnya Apis. Tangkap penjaga gawang dengan mudah. Iwe otak atik sebentar. Umpan maksudnya lakukan Iwe. Nah, lihat orang. Kembali hadapi sepenuhnya Budi, lakukan sudah tendangan. Terlalu melebar tendangan yang dilakukan Budi. Apes, kembali hadapi bola. Siapakah yang dituju? 2-3 langkah mundur, lakukan Apes. Terlalu tinggi dan melebar tendangan yang dilakukan Apes, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi CFC. Di menit-menit pertengahan babak kedua kali ini skor berimbang, satu sama. Pencetak gol dari Saluyunan yaitu Apes, sementara pencetak gol dari CFC yaitu Odong. Hey!
Lemparan ke dalam, lakukan sudah. Ada Ciki, umpan maksudnya Iwe. Berdua dengan Apes, hanya menghasilkan. Apes, kuasai sepenuhnya Apes, ada Rama. Offset nampaknya. Wasit pergantian pemain, Samsu keluar. Andi masuk. Kan siap janawan woi. Pergantian penjaga gawang nampaknya dari kubu CFC. Sekarang Samsu mengalami cedera, ditarik ke mundur, digantikan Andi. Ini hadapi bola sepenuhnya, siapakah yang dituju ataukah tendangan mengarah langsung ke gawang. Ya Arya Sat. Ya Isa. Kembali Apes. Tendangan lakukan sudah Reja. Iya yang dituju. Cukup akurat. Kembali ada Ramdan. Apes. Berikan pada Ramdan. Apes kembali ada Budi. Man. Sayang sekali kita saksikan nampaknya bola sudah terlebih dahulu meninggalkan lapangan pertandingan. Hadapi sepenuhnya Andi. Kembali Apes, kuasai sepenuhnya. Terlalu tinggi tendangan yang dilakukan Apes. Menghasilkan tendangan gawang saja, hadapi sepenuhnya ada Budi dan juga Andi. Umpan setengah badan, Rafli. Ada Rafa, otak atik dia Rafa. Dihadang Ciki. Lemparan ke dalam saja bagi CFC. Odong yang dituju. Kuasai sepenuhnya Odong. Odong. Offset nampaknya. Kembali bagi Sawu Yunan di menit-menit akhir pertandingan babak pertama kali ini. Masih skor berimbang satu sama. Penyelamatan yang cukup sigap dilakukan Rafa. Lakukan sudah. Wasit pergantian pemain dari Sawu Yunan, 6 keluar 5 masuk. Halo. Tutup rel. Kembali kita saksikan Budi akan lakukan lemparan. Iwe yang dituju, kuasai sepenuhnya Rafa. Berikan pada Ramdan. Keluar dari sarangnya, namun sayang sekali nampaknya digajar kartu kuning. Kita saksikan penjaga gawang dari CFC. Hadapi sepenuhnya Apes. Apakah yang dituju tendangan mengarah langsung ke gawang ataukah umpan? Kembali Apes. Tendangan spekulasi yang dilakukan Rafa hanya menghasilkan tendangan sudut kembali bagi Sawu Yunan. Hadapi sepenuhnya bola, ada Apes. Lemparan ke dalam lakukan sudah Budi. Maksudnya tendangan atau kesundulan yang dilakukan Odong. Berumur babak skor di menit-menit akhir pertandingan babak kedua kali ini masih berimbang satu sama. Kedua tim masih memiliki peluang untuk lolos ke babak selanjutnya. Sawu Yunan maupun CFC, kita saksikan. Tendangan bebas saja bagi Sawu Yunan.
Sawiyunan hadapi sepenuhnya Apes. Tendangan spekulasi yang dilakukan Apes terlalu melebar di bibir gawang yang dikawal saudara Andi. Hadapi sepenuhnya Andi. Tendangan mengarah langsung ke gawang. Maksudnya Odong yang dituju. Ada Apes di sana, pemain andalan dari Sawiyunan. Berikan pada Ciki. Umpan yang dilakukan Andi cukup akurat terhadap Ciki. Namun sayang sekali Ciki tidak mampu menggapai umpan. Berbahaya kita saksikan. Ciki ini cukup berani kita saksikan. Kembali Rapli sudah terlebih dahulu meninggalkan lapangan pertandingan. Tetapi sepenuhnya Apes, siapakah yang dituju? Ada Rapa, Randan, dan juga Rapli di kotak penalti. Aul. Lemparan ke dalam saja. Rapa, Apes. Saja tendangan yang dilakukan Apes di bibir gawang yang dikawal saudara Andi. Hadapi sepenuhnya Odong. Siapakah yang dituju? Nampaknya maksudnya Ciki. Umpan yang cukup akurat lakukan Ciki. Sayang sekali umpan yang dilakukan Ciki maksudnya terhadap Iwe. Namun sayang seribu sayang, Iwe tidak mampu menggapai umpan yang dilakukan Ciki. Ada Odong. Ditip saja penjaga gawang Rafa. Kembali Rapi. Hadapi sepenuhnya Ohsit nampaknya. Tendangan spekulasi yang dilakukan Iwe cukup berbahaya. Titip saja penjaga gawang kita saksikan Reza. Lakukan sudah ada Iwe Ciki. Kembali akan lakukan lemparan Apes. Ramdan yang dituju. Peluang di depan mata disia-siakan dua pemain, Rapa dan juga Ramdan. Apes hadapi sepenuhnya Apes. Kembali Odu berduel dengan Rapa. Sudah terlebih dahulu meninggalkan lapangan pertandingan. Nampaknya lemparan ke dalam saja bagi Sawiyunan. Lakukan sudah lemparan. Nah, tidak sempurna lemparan yang dilakukan Apes. Iwe keluar dari sarangnya penjaga gawang. Wasit pergantian pemain, 7 keluar, 8 masuk dari Sawiyunan. Kembali Ciki akan lakukan lemparan. Siapakah yang dituju? Tangkap dengan mudah penjaga gawang. Kembali ada Randan. Ditangkap penjaga gawang dengan sigap kita saksikan. Terima dengan sempurna. Ada Ciki. Kembali Apes. Ada Odong. Wasit pergantian pemain. Wasit nampaknya hanya menghasilkan tendangan bebas kembali. Hadapi sepenuhnya Apes.
kenapa dia diam aja? Kembali hadapi sepenuhnya, rapat 2-3 langkah mundur, lakukan rapat. Maksudnya nomor punggung 8 yang dituju dibuang dengan sikap odong. Kembali api, kuasai sepenuhnya, dibuang Budi. Tangkap penjaga gawang Reja. Ada Ramdan, kembali Rapli. Apes yang dituju. Lemparan ke dalam saja bagi CFC. Kembali kuasai. Kembali Ramdan. Tendangan spekulasi yang dilakukan Ramdan. Ditangkap saja penjaga gawang, kita saksikan. Ada Odong, kontrol bola yang tidak sempurna, lakukan Odong. Lemparan ke dalam, kembali, lakukan sudah. Ramdan yang dituju, kuasai kembali Ramdan. Berduel dengan satu Ciki. Dan bersama dengan itu berakhirlah pertandingan babak pertama antara CFC melawan Seuyunan. Skor berimbang 1-1.